warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan semua ya. Di depan saya ini ada uang ya, uang kalau saya nyebutin ini uang penggol ya. Uang penggol ya, uang kuno lah ya. Ini saya taruh di atas kertas ya biar jelas, karena pas warnanya putih dan ininya coklat, udah ke hitam-hitaman. Hanya ingin menunjukkan bahwa uang seperti ini juga bisa buat media ya, dan menunjukkan untuk berbagi paham dan salam kenal ya, dari saya Rizky ya. Ini tahunnya kelihatan 1800 paling ini 97. Yang ini ya, tahun kemerdekaan ya. Yang ini sama, tapi ini hitam ya. Ini kotor, enggak saya bersihkan. Enggak saya bersihkan. Cuma ini hitam ya. Udah mengerak. Uang seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, uang penggol ya, bisa untuk media ya, media pendudukan, dan masih banyak buat media-media lainnya ya. Uang penggol, uang kuno ya, atau kuno lah, ada tulisan Jawanya. Ada huruf Jawanya ya. Terus Jawa, ini Jawa, cuman yang ini nggak kelihatan banget, ini udah agak luntur ya. Nih, ya nggak luntur sih, karena ini seperti ketokan ya, kayak cetakan lah sininya. Cuman udah nggak kelihatan banget. Kalau yang ini masih jelas, ini Jawa. Huruf Jawa dan ini huruf Arab ya, ciri-cirinya seperti ini, bisa untuk media dan bagus juga. Walaupun enggak buat ini buat itu, tapi bagus. Uang seperti ini dibawa disimpan dalam dompet ya, bukan cuman buat isi-isi ya, cuman juga bisa buat penyejuk ya. Tapi ya digaris bawahi, boleh percaya boleh enggak, namun ini buat media ya, dan juga bisa buat untuk menolak bala ya, jika diritualkan dengan baik, dengan bagus ya. Ini ada lagi. Ini uang 100 perak ya. Nah, ini uang 100 perak, mau ngenalin aja. Ini tahunnya semana, ntar. Ini tahunnya di sini ya. Ini dekat jempol ini. Tahun 1968, cuman udah kelihatan karena ini karena tulisan Arab ya. Ini uang udah lama banget, 100 rupiah tahun 1968. Ini uang kuno ya, juga bisa buat media ya. Sebenarnya uang-uang yang kuno-kuno, yang bahannya masih kuno lah, bahan-bahannya dari uang kuno juga bagus buat media. Jenis yang tadi saya omongin, yang ini juga bisa buat penghasilan, tergantung ya meniatkannya.
yang terutama tuah keyakinan kepada sang pemilik jagat ya. Sekali lagi, bukan karena uang dalam medianya, tapi dalam kita, media menjadi manusianya untuk bertakwa kepada yang di atas. Kalau sekedar ini cuma menunjukkan ya, buat pemanis ya, pemanis dalam video biar jelasinya ada benar-benar bentuk ya, bentuknya. Kalau kenalin juga nggak ada contohnya juga ya, namanya bukan kenalin. Ini cuman berbagi paham ya, boleh dipercaya boleh tidak ya, menurut keyakinan masing-masing. Ya paling ini ya. Salam damai, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.